saya membacakan sebuah puisi berjudul Bengawan Mengenang. Bengawan mengenang, ingat, jangan salah kau menyebutkannya begawan. Meski dulu aku pernah kau jadikan tempat mengimajinasi, tempat untuk menggabungkan seluruh nafkah, tempat untuk menitikkan seluruh kasa, tempat untuk menyampaikan segala kabar, dan tempat untuk menjaga segala kehormatan. Maaf jika kedatanganku kali ini terkesan mendadak. Tapi bukankah hidup ini suatu seperti musim? Meski kau telah menduganya, tapi kedatangannya selalu seperti kematian. Seperti kematian, meski dia adalah kepastian, tapi kehadirannya selalu tak terkira. Aku datang bukan ingin mengajakmu untuk mengutuskan aku menjadi jiwa, tapi aku datang sebagai sahabat yang lebih pantas untuk kau hidupkan. Aku ingin bicara dari hati ke hati. Aku berjanji tak akan merasa terluka dan melukai, dan tak perlu kau merasa takut karena sekarang aku jarang meluang-luang. Justru aku sering merasa kesepian, bukan karena kau sudah tak lagi membutuhkanku, tapi karena aku merasa kau sudah tak peduli lagi padaku. Tidakkah kau merindukannya? Asal kau tahu, aku bukan pembenci jaringan baja yang akhirnya kau nabai jembatan. Meski keberadaannya selalu mengancamku, tak apa, karena yang kupikirkan adalah kau. Toh dia bisa mengeluarkanmu dari keterbelengguan. Karena dia bisa menunjukkanmu pada kemeriahan. Aku juga bukan pembenci kereta yang kedatangannya selalu kau nantikan, yang bisa mengantarmu lekas sampai tujuan. Aku juga bukan mengirikan dia, toh aku dan dia sama-sama punya lagu kenangan. Lagi-lagi yang kupikirkan adalah kau, karena dialah kau bisa menginjakkan kakimu pada peradaban baru. Aku datang hanya ingin mengenang saat kita sama-sama saling berhubungan. Tidakkah kau ingat berapa dermaga telah kau buatkan untukku? Berapa kisah yang telah kau torehkan hingga aku menjadi saksi bisu? Tidakkah kau menyadari dermaga sering kau jadikan ide untuk membuat lagu? Sekarang bukan saja dermaga itu telah kau lupakan, tapi aku pun telah kau anggap tiada. Sampai-sampai kini sudah jarang lagi kudengar lagu dengan memakai aku dan dermaga. Jangan-jangan kau telah menguburkannya dalam ingatan dan tindakan. Nyatanya kau sering melempariku dengan beraneka macam bangkai dan aneka rupa sampah. Tidakkah kau ingin membangun dermaga-dermagaan atau semacam menara sederhana tempat di mana kau bisa mengenangku sembari menikmati kopi kegemaran? Tidakkah kau ingin? Tapi apakah kau tahu, di antara kau ternyata masih ada yang setia padaku. Dari generasi ke generasi, mengayuh sampan kecil yang kokoh pada zamannya untuk mengantar baik generasi lama dan baru sampai ke sekarang. Kini aku sudah lega. Sudah kukatakan perasaan kepadamu. Semoga engkau mengerti. Pertanda Bengawan, Sungai Besar, Solo 2016. Terima kasih.